Perkenalkan, nama saya Berin Fridiari. Saya adalah seorang working mom yang bekerja di salah satu media di Indonesia. Kali ini saya ingin sharing kepada mom semua di sini gimana sih awalnya saya terjun di dunia YouTube dan sebenarnya apa sih manfaatnya? Saya adalah seorang working mom yang memiliki keterbatasan waktu bersama anak. Tentunya ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi saya. Kemudian saya mencoba untuk bermain bersama anak saya karena bermain bersama anak itu bisa meningkatkan bonding dan juga bisa meningkatkan kecerdasannya. Nah, dari permainan-permainan yang saya lakukan bersama anak saya, kemudian saya rekam dan saya share layaknya seperti moms lainnya untuk share di dunia sosmed dan kemudian mendapatkan hasil yang positif dari para warganet. Dari situ, mengapa tidak, saya mengajak para moms untuk membersamai anaknya meskipun dalam kondisi beliau adalah working mom. Nah, dari campaign tersebut, saya berharap bisa menginspirasi para working mom di luar sana untuk bisa membersamai anak-anaknya. Nah, tak disangka, pintu rezeki lain terbuka. Di sini, ada beberapa produk yang ingin membrandingkan produknya melalui endorsement di YuaVlog Series, di Instagram maupun di blog saya. Gayung bersambut, hal ini pun kemudian membuat saya meningkatkan lagi kualitas video saya dan kualitas saya dalam melakukan perekaman. Semua ini saya tuangkan dalam buku Mompreneur. Nah, kenapa sih moms wajib banget punya buku ini? Karena buku ini adalah sekumpulan cerita dari emak-emak yang hebat yang berhasil mengalahkan segala tantangannya menjadi suatu peluang yang bisa dihasilkan baik itu secara material maupun imaterial. Dan pastinya, mak semua nggak akan rugi kalau beli buku ini. Oh iya, satu lagi nih. Buat yang mau persiapan resign kerjaan, ini penting banget karena ini banyak banget ada ide-ide cerita dan ide-ide peluang bisnis yang bisa dilakukan di rumah oleh seorang ibu. Karena emak-emak kudu pinter-pinter. Jangan lupa dapatkan bukunya. Dan jangan lupa subscribe YuaVlog Series. Bye-bye.